Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Nah, jadi Mama Doh masih pakai baju yang sama. Jangan heran, karena setelah ke mall yang Senayan Park, Mama Doh ke mall yang ada di Pondok Indah sekarang. Ini mall baru juga yang ada di Pondok Indah, namanya PIM 3. Iya. Jadi abis dari Senayan Park kita langsung ke PIM 3 karena mau cari makan siangnya di sini sambil lihat mall terbaru di Pondok Indah ini. Jadi langsung aja kita ke mallnya. Oke, dadah. Nah, jadi seperti ini Pondok Indah Mall 3 yang terbaru di kawasan Pondok Indah. Nih, jadi tidak terlalu ramai nih pas hari libur, masih sepi. Seperti ini mallnya, keren banget, mewah banget. Ada kids station juga, udah buka. Ada button scarves, optic says, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk tempat makannya. Ya, disediakan table for family gini. Ini juga gak terlalu rame, jadi lebih nyaman untuk makan siangnya di mall. Nah, ini kita pesennya somai dan bakso Malang. Nah, ini ada atmosphere. Ini tuh kayak berdiri di lantai yang tembus pandang itu ya, lantai kaca yang bisa lihat ke bawah gitu. Nah, siapa yang berani berdiri dan berjalan di sini tuh lihat, bisa lihat ke bawah gitu. Ini Papa Dev lagi nyobain juga. Tuh ya, jadi lengkap di sini ada Pondok Indah 1, Pondok Indah Mall 1, 2 dan 3. Oke lah, jadi segini aja vlognya di Pondok Indah Mall 3. Sekarang kita mau pulang. Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mama Dev. Jadi udah selesai nih di PIM 3. Udah makan juga dan udah lihat-lihat PIM 3 seperti apa. Jadi tadi kita sempat ke PIM 2 juga, PIM 2 nya rame banget. Tapi kalau PIM 3 gak terlalu rame, lebih sepi, jadi lebih aman. Jadi bisa makan di situ karena tempat makannya juga sangat berjarak dan tidak terlalu banyak orang. So far PIM 3 juga bagus mallnya, mewah banget. Tapi memang belum terlalu banyak tempat makannya. Cuman ya, untuk biar nggak penasaran lagi. Jadi kalau belum pernah nyobain datang ke PIM 3, boleh dicoba main-main ke PIM 3, Pondok Indah Mall 3. Oke, jadi segitu aja vlognya di PIM 3 mall terbaru di Pondok Indah. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.